Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini cikgu nak ajar berkenaan dengan tajuk 1, Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan like, subscribe, share dan komen video ini. Jangan lupa subscribe! Mari kita lihat sejarah seni visual negara kita bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Ahli-ahlinya ialah isteri-isteri golongan expatriate. Puan Lim Cheng Kung adalah penaja dan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis. Pada tahun 1930-an, muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Antaranya ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Seng. Mereka menjadikan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Pada tahun 1950-an, muncul pula pelukis seperti Chua Teng Teng dan Khalil Ibrahim yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catan mereka. Penubuhan Wednesday Art Group melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catan gaya naturalisme. Karya mereka bertemakan subjek yang mencerminkan warisan sosio-budaya masyarakat Malaysia. Selepas merdeka, landskap seni visual negara terus berubah. Kepulangan pelukis-pelukis seperti Jolly Koh dan Ibrahim Hussein ke tanah air telah menampilkan catan gaya impresionisme dan ekspresionisme abstrak hasil pengaruh gaya seni barat. Perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Contoh tokoh lukisan catan adalah seperti Abdullah Arif, Yong Mun Seng, Muhammad Hussein Inas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyong, Chua Teng Teng, Syed Ahmad Jamal dan Abdul Latif Mohidin. Contoh tokoh arca pula adalah Anthony Lau, Zakaria Awang, Ramlan Abdullah, Raja Shariman Raja Azidin, Mat Anwar Ismail, Zulkifli Yusof dan Rosli Zakaria. Manakala untuk tokoh cetakan seperti Long Chen Shi, Ahmad Khalid Yusof, Chu Teng Beng, Ismail Zain, Ponirin Amin, Lee Jofo, Johari Said dan Ilse Noor. Sekian dulu dari cikgu. Berjumpa lagi di next video berkenaan dengan tokoh-tokoh seni halus tempatan. Jangan lupa tekan subscribe dan loceng untuk mendapat update terkini video-video baru daripada cikgu. Bye! Jangan lupa subscribe.